kita mau masukin bola, nah terus Bima antakin kakinya ke bumi, nah terus semuanya pada goyang deh, gitu. Iya, Re. Dan dia tadi loncat ke atas ring dan masukin bola ke dalam ring. Abang jadi bingung nih, mereka berlima kayak ngingetin kita. Coba apa, Re? Wah, Bang. Rehan juga mikir gitu tuh, Bang. Mereka itu ngingetin Rehan Super Five, Bang. Ih, bener, Re. Kalau mereka emang Super Five, memang mereka selalu memakai kekuatan supernya. Ya udah, kita kagak boleh diam-diam. Sekarang mau nggak mau, kita harus pakai sepatu super. Yaudah, nyok. Selamat, Bang. Barang-barang mereka nggak ketemu juga sepatu super. Di mana sih mereka simpan sepatu itu? Kristal Barat. Kalian? Kau bilang kau hanya membutuhkan 1x24 jam untuk mendapatkannya. Tapi mana buktinya? Iya. Saya tahu saya ngomong gitu. Tapi kalian tenang dulu, sabar dulu. Saya janji hari ini juga saya akan dapatkan sepatu itu. Kami akan tunggu. Kalau hari ini kamu tidak juga mendapatkannya, kamu akan langsung kami gantikan. Di mana sih mereka simpan sepatu itu? Anak-anakku, gimana? Udah ketemu sepatunya? Belum, Bu. Bodoh! Kalian tuh ngapain aja sih dari tadi? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya siang ini juga kalian harus dapatkan sepatu super dan hancurkan sarung men. Ngerti? Ngerti, Bu. Kita mau tanya sesuatu deh. Ya. Nenek!
Nenek kapan datang ke sini? Kok agak kasih tahu kita sih? Nenek pasti kangen, Pan, sama kita. Iya, Nenek kangen banget sama lu berdua. Kita juga kangen sama Nenek. Alhamdulillah deh kalau gitu. Nenek, ada sesuatu yang penting yang mau bilang nih sama lu berdua. Apaan tuh, Nek? Nenek mau... Nenek mau pinjam sepatu super lo. Pinjam sepatu super? Buat apaan nih pinjam sepatu super kita? Iya, Nek. Bener-bener tuh. Dulu kita kasih pinjam, kagak mau. Oh, itu kan dulu. Sekarang baru pengen nyobain lagi. Biar tahu rasanya bagaimana pakai sepatu super, ya. Yeah. Boleh kan? Boleh deh, boleh ya. Hah, apa sih yang kagak boleh buat Nenek? Iya, Mbak. Iya deh, kalau gitu sekarang kita munculin dulu ya sepatu super kita. Gagal! Ternyata mereka menyembunyikan sepatu itu. Seperti ini. Pintar sekali. Tapi sayangnya, nggak lama lagi sepatu super itu akan menjadi milikku. Di sini banyak kucing garong. Tuh kucing kan pasti mau nyolong makanan. Makanya, lalu bilang kurung aja. Bahaya dong. Ntar kucing nyolong makanannya. Yaudah, begitu kita tangkap tuh kucing. Sekarang juga. Kok jadi begini sih? Siapa yang ada di luar? Bukain dong. Ini dikunci nih. Woi, siapa yang ada yang di dalam? Woi. Itu suara Rima, Adan. Rim! Adan! Ini Nenek di dalam. Tapi pintunya dikunci. Bukain ya. Nenek. Iya, Rey, Dan. Bukain ya. Ninjing lo malah pingsan lagi. Nenek takut napain-napain nih. Bukain ya. Bang. Tiba-tiba Nenek ada di dalam kamar kita. Iya. Bukannya Nenek ada di... Jangan dengerin, yang di dalam itu orang jahat. Yang di dalam situ? Nenek lu yang asli tuh gue. Yang ada di depan lu berdua nih. Yang di dalam pura-pura. Orang nyamar dia jadi Nenek.